Ya Allah, kenapa jadi serem banget kayak gini sih rumah kita nih? Kakak Una Amanda, lagi gambar apa? Gambar Upin sama Ipin. Upin sama Ipin? Enggak takut emang? Enggak. Kan ceritanya udah mati tuh. Tapi aku pengen warnain Upin Ipinnya. Kok Kak Una warnain mukanya warnanya abu-abu sih? Ini bukan abu-abu, ini warna kulit. Kok pakai mukanya warnanya kulit? Aduh, masa warna makan putih? Ampun deh, putih cerah gitu. Iya, bentar. Hah, nggak mau deh, nggak mau ngomong. Makanya dikasih warna kulit gimana sih? Hihihihi, soalnya aku lupa Luna. Hai Aluna, Amanda, lagi ngapain lagi sih? Lagi mewarnain Upin Ipin. Oh, mewarnain Upin Ipin? Iya. Ih, ini dia boneka Upin Ipinnya. Ini bukannya dulu yang kita kubur ya? Iya guys, kita dulu pernah kubur boneka Upin Ipin, tapi dia balik lagi sih. Oh no. Sekali. Mami mau ikut menggambar juga, mewarnai. Ini Una udah siapin buat Papi sama Mami nih. Apa ini? Ini apa ini? Ini atok dalang. Ini Kak Ros. Berarti Papi dapatnya yang atok dalang ini ya, Kak? Iya. Wah, Papi dapat yang atok dalang, guys. Kalau gitu sekarang kita coba mewarnai ya. Biasanya kalau atok dalang itu bajunya warna apa, Kak? Bajunya kalau nggak salah ini coklat. Coklat. Kalau ini putih, ini celananya. Coklat. Ya udah nanti Papi asal aja deh mewarnainya. Kalau yang Kak Ros warnanya apa biasanya? Warnanya bajunya warnanya pink sama putih. Oh, kadang-kadang pink, kadang-kadang putih. Oke, kalau gitu sekarang kita mewarnai Upin Ipin sama Atok Dalang sama Kak Ros. Nih hampir selesai guys, gambar kita mewarnai kita nih hampir selesai. Aku udah nyampe nah, sini. Papi ganti warna aja tadi. Enggaknya warna pink. Coba kita kasih lihat dulu ya. Atuk Dalang ini bajunya warna hijau guys, celananya warna coklat. Kalau Upin warna kuning sama ininya coklat. Upin warna kuning ya. Kalau Ipin warna biru. Coklat, biru, pink. Kok mukanya Ipin warnanya sama pink? Hijau. Kita lihat yang Kak Ros. Kak Ros warnanya apa? Belum. Warna. Warna. Oh, Kak Ros masih gambar mukanya aja. Gambarnya kok warnanya kulit sih mukanya? Iya kan warna kulit. Bentar. Kakak Ona dengar suara enggak? Oh no. Papi dengar suara di luar. Kamu dengar suara enggak? Enggak. Pak. Ada suara anak kecil tadi di luar? Enggak ada. Enggak ada. Masa malam-malam ini main? Enggak ada beneran. Coba Papi cek ke bawah ya. Yaudah, Aluna sama Amanda tunggu sini ya sama Mami ya. Yaudah, yuk guys. Kita cek dulu ke bawah guys. Aku dengar suara anak kecil tadi di bawah. Di bawah. Di luar. Yuk, kita langsung ke bawah aja. Enggak, itu suara anak-anak siapa sih? Masa jam segini belum pada tidur di luar? Ramai banget loh tadi. Coba kita cek dulu. Tuh,
suaranya hilang guys. Itu ada suara anak kecil di depan depan pintu gerbang. Apa kita cek keluar ya? Di kebun enggak? Tuh kan enggak ada kan? Tuh kita cek dulu di depan guys. Siapa tahu kan ada suara anak-anak main malam-malam ya. Enggak ada anak-anak ya. Sekarang sudah jam 9, guys. Tuh, jam 9 malam. Tadi tuh aku dengar suara anak kecil di sini. Enggak ada, mungkin salah dengar kali ya. Yuk, masuk aja dah. Kita lanjutin dulu menggambar Upin Ipinnya. Yuk, let's go. Kita samperin Aluna dan juga Amanda sama Mami juga. Pasti seru banget, guys. Menggambar Upin dan Ipin. Let's go. Astagfirullahaladzim. Kenapa tiba-tiba mati lampu? Yuk, kita samperin Aluna, Amanda. Aluna, Amanda. Tiba-tiba mati lampu, sayang. Wah, kita lagi asik-asik menggambar malah mati lampu. Tuh, tadi kamu udah isi pulsa listriknya kan? Kamu yang isi, bukan aku. Iya, itu udah diisi kan? Ya udah. Kok malah mati listrik? Ya mati kali. Apa kita cek lampu yuk? Yuk turun yuk. Yaudah, kita cek dulu ya. Dari kuda di atas yuk. Kita turun bareng-bareng. Pegangan-pegangan. Bentar. Kita harus nyalain dulu pakai senter guys. Hati-hati pelan-pelan ya. Mati lampu gelap kali soalnya nih. Gelap. Tiba-tiba mati sih. Iya, listriknya kayaknya lagi turun. Atau emang mati semua nggak? Nggak tahu. Mungkin pemadaman bergilir kali ya. Kayaknya perasaan nggak pernah ya. Apa tuh? Ribuan kayak masuk aku. Yaudah teman-teman, sekarang kita mau ngecek listriknya dulu ya guys ya. Awas, pelan-pelan. Gelap. Kok tiba-tiba nyala? Gak tau. Yaudah gak apa, yuk kita lanjutin menggambar yuk. Iya, yuk. Yaudah. Ya Allah. Kok ada bodoh tuh Upin Ipin? Iya, dari mana dia datangnya? Kamu siapa? Kok dia diam dong, ya Allah. Yaudah, yuk. Ya. Kita langsung ke kamar aja yuk. Tapi... Kita langsung ke kamar aja. Takut. Kamu siapa sih sebenarnya? Kok gak jawab? Kamu dari mana Upin Ipin? Pak. Buru-buru. Masuk dari jendela kali. Oh, aku tahu. Pak. Pasti gara-gara gambar Upin Ipin. Orang gambarnya di atas. Enggak, dulu kan kita pernah kubur Upin Ipin bonekanya itu. Itu gara-gara kamu berarti. Gara-gara bonekanya serem terus kita kubur, terus dia balik lagi kan. Gara-gara kamu, itu kan yang ngubur-ngubur kamu. Nah, tapi kan setelah itu tidak terjadi apa-apa. Sebelum kita bicara semua di rumah. Sebelum anak-anak mulai menggambar Upin Ipin itu. Bukan dia teror lagi kamu sih. Tadi kakak Una, gambar Upin Ipin dikasih siapa? Yang ngasih kertasnya siapa? Ngambil. Ngambil di sana? Iya. Di tempat gambar-gambar itu? Iya. Nah, bisa ada pada Upin Ipin ya di rumah kita. Oh no. Udah gimana nih Manda, kamar kita di bawah kita. Kita ini aja ya, bobok di sini aja sama Mami Papi. Iya. Iya, Upin Ipinnya serem banget. Amanda takut banget karena. Pak. Iya, sama Kak Kona juga. Ya udah, Aluna sama Amanda tidur di sini aja ya. Sama Papi sama Mami ya. Iya. Yang tidur di bawah ya. Oh no. Ah. Kamu aja deh yang buka. Enggak mau, orang kamu yang paling dekat nyuruh orang yang jauh lagi. Kita buka nih. Tokek kali tokek, coba coba cek. Ya Allah. Kenapa jadi serem banget kayak gini sih rumah kita nih? Ya udah, kita sekarang coba lihat ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Si Upin, serem kali. Dari mana itu? Suara dari mana itu? Suara di kamar mandi. Ah, kamu lihat, nggak mau aku. Kenapa jadi kita diteror Upin Ipin sih? Oh no. Nah, ini juga bunyi, gimana dong? Bentar. Coba kita lihat guys. Hey!
kabarnya Luna Manda? Guys, kita diteror Upin dan Ipin, guys. Kamu sih gara-garanya. Ini gara-gara Aluna sama Manda mungkin. Ya, mungkin anak-anak ngambil gambar di situ. Kalau nggak ada yang ngeprint, nggak ada yang siapin, nggak ada yang nyediain, gimana sih kamu? Udah tahu kita aja nyusul ngeliat dia gambar. Masih ada ya? Kayaknya udah nggak ada deh. Kayaknya udah nggak ada deh. Coba bentar aku intip dulu, guys. Nggak berani lah. Wah, udah nggak ada. Takut. Wih, ini tidurnya gimana dong, Pi, kalau kayak gini? Ya gimana dong? Nanti kalau lagi tidur tiba-tiba ditarik, gimana kakinya? Kakimu yang ditarik. Nggak mau lah, kamu aja. Ayo, Pi, ini gimana, Pi? Una takut banget. Iya, sabar ya, Una. Sabar ya, Manda. Kita juga semuanya takut nih. Aduh, kita baca doa aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa mati lampu lagi sih? Gimana sih? Upin, jangan ganggu